Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau Musda PPNI Kabupaten Sanggau berlangsung di aula salah satu hotel yang ada di Kota Sanggau pada Sabtu pekan kemarin. Musda ini mengusung tema Perawat Bersama Rakyat Menuju Indonesia Hebat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemkab Sanggau, Sofiar Juliansyah pun membuka kegiatan ini. Sofiar berpesan, kepengurusan PPNI Kabupaten Sanggau yang baru nanti diharapkan bisa menjadi lebih baik dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah serta organisasi profesi lainnya guna mendukung terciptanya Kabupaten Sanggau yang maju dan terdepan. Bali PPNI Kabupaten Sanggau yang telah baik ini menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan tetap koordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sanggau serta organisasi-organisasi profesi lainnya di Kabupaten Sanggau ini, sehingga akan bisa mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Sanggau, yaitu untuk Sanggau maju dan ke depan. Sofiar Juliansah pun mengucapkan terima kasih kepada pengurus PPNI Kabupaten Sanggau karena telah menjalankan peran sangat baik membantu pemerintah Kabupaten Sanggau. Ia berharap agar pengembangan kualitas SDM profesi keperawatan terus semakin baik dan profesional. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.